Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله. Marilah kita awali pertemuan Jumat kita di tanggal 3 Syawal 1445 Hijriah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan kepada kita sehingga kita bisa menunaikan salat Jumat berjamaah. Setelah kita melaksanakan amal ibadah puasa Ramadan selama satu bulan penuh, kita bermohon kepada Allah, semoga amal ibadah kita sepanjang Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah menjadi amal terbaik yang menghasilkan pahala terbaik yang mampu menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita haturkan, sanjungkan keharibaan junjungan alam Imamul Anbiya Sayyidul Asfiya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaah di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini, marilah sama-sama kita mewasiatkan ruhani kita masing-masing dengan wasiat yang sama. Mari kita jadikan Jumat ini sebagai titik tolak agar kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Tentu takwa dalam arti kata yang sebenar-benarnya, takwa dalam makna yang seluas-luasnya, baik takwa yang bersifat batiniah maupun takwa yang bersifat lahiriah, baik takwa yang bersifat individual maupun takwa yang bersifat sosial. Karena Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu, dan berbekalah kalian, fa inna khairaz zadit taqwa, dan sebaik-baik bekal untuk menjalani kehidupan di dunia ini dan di akhirat nanti adalah at-taqwa. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada tiga hal pendorong kenapa nilai-nilai Ramadan yang baru saja kita tunaikan kemarin harus kita bawa spiritnya,
harus kita bawa semangatnya di luar Ramadan, sehingga masjid tidak hanya ramai di bulan Ramadan tapi juga ramai di luar Ramadan. Al-Quran tidak hanya ditadaruskan di bulan Ramadan tapi juga ditadaruskan di luar Ramadan. Salat malam tidak hanya dihidupkan di malam-malam Ramadan tapi juga dihidupkan di luar Ramadan. Di bulan Ramadan kita butuh Allah Subhanahu wa taala, butuh rahmat Allah, butuh ampunan Allah. Di luar Ramadan kita juga butuh Allah, butuh rahmat Allah, butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beribadah kepada Allah, menyembah Allah hanya di bulan Ramadan, itu artinya kita butuh Allah hanya di bulan Ramadan saja. Padahal kebutuhan kita kepada Allah tidak dibatasi oleh tempat tertentu. Kebutuhan kita kepada Allah tidak dibatasi oleh waktu tertentu, tapi kebutuhan kita kepada Allah sepanjang waktu, sepanjang hidup. Inilah alasan yang pertama kenapa nilai Ramadan kita jaga di luar Ramadan, karena kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, siapapun Anda, setinggi apapun jabatan Anda, sebanyak apapun harta Anda, antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua butuh Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Allah tidak butuh harta kita, Allah tidak butuh salat kita, Allah tidak butuh puasa kita, Allah tidak butuh zakat kita. Kita puasa, kita salat, kita zakat karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan semua orang di muka bumi ini tidak ada yang sujud kepada Allah, maka tidak akan berkurang kekuasaan Allah. Andaikan di dunia ini semua orang tidak ada yang memuji Allah, Allah tidak berkurang derajatnya. Kita sholat, kita memuji Allah, kita membesarkan Allah karena kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita jaga spirit Ramadan di luar Ramadan. Kita pelihara nilai-nilai Ramadan di luar Ramadan. Mari kita ramaikan masjid di luar Ramadan sebagaimana kita ramaikan masjid di bulan Ramadan. Mari kita tadaruskan Al-Quran, kita khatamkan kembali Al-Quran di luar Ramadan sebagaimana kita menghatamkan Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadalah kepada Tuhanmu, sembahlah Allah sampai datang kematian. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu yang kedua, kenapa nilai-nilai Ramadan harus kita jaga di luar Ramadan? Karena kita butuh tenang, kita butuh ketenangan. Tidak ada cara untuk mendapatkan ketenangan kecuali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencari ketenangan batin di luar agama diibaratkan seperti orang yang minum air laut yang asin. Semakin dia minum, maka semakin dia haus. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu tenang hatinya, bahagia hatinya dengan berzikir kepada Allah, dengan mendekat kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Maka ketahuilah, orang yang mendekat kepada Allah, orang yang mengingat Allah, maka tenang hatinya, tenang batinnya, bahagia pikirannya.
Kalau ada orang yang mencari ketenangan, ketenangan batin di luar agama, dipastikan orang ini akan susah. Harta, jabatan, popularitas tidak membuatnya bahagia. Dan salah satu penyakit masyarakat modern saat ini, karena mereka jauh dari sentral pusat perhatiannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari di luar Ramadan kita perbanyak zikrullah. Kita ingat kepada Allah, mendekat kepada Allah. Ucapkan subhanallah, muliakan Allah, Allahu Akbar. Pujilah Allah, alhamdulillah. Dan sandarkan semua persoalan hidup, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, kenapa kita harus menjaga spirit Ramadan di luar Ramadan? Agar kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Agar kita meninggalkan dunia ini dalam mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan inilah kalimat yang diperjuangkan oleh Nabi dan Rasul, diperjuangkan para syuhada, diperjuangkan para anbiya, diperjuangkan oleh ulama. Bahkan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berjuang mengucapkan kalimat La ilaha illallah kepada pamannya Abu Talib. Karena beliau selalu menjaga Nabi, selalu melindungi ketika Nabi berdakwah. Akan tetapi di akhir hayatnya, pamannya Abu Talib tidak mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Sedih hati Nabi, berurai air matanya. Tangisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengguncangkan arsy. Allah turunkan malaikat Jibril untuk menyampaikan firman-Nya, surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya Muhammad, kata Allah, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi petunjuk itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Dan sesungguhnya Allah mengetahui siapa-siapa orang yang mau menerima petunjuk. Shadaqallahul azim. Oleh karenanya, marilah kita konsisten dalam beribadah. Mari kita jaga spirit Ramadan di luar Ramadan, agar kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Ketika nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ridho, Allah juga ridho, ingin berjumpa dengan kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa orang yang sujud kepadaku, wahai jiwa-jiwa orang yang mendekat kepadaku, kembalilah engkau kepadaku, radiyatan mardiyah. Engkau ridho berjumpa denganku, dan aku pun ridho bertemu denganmu. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golonganku bersama-sama para anbiya, para syuhada, orang-orang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke surgaku yang sudah dijanjikan kepada kita semua. Mudah-mudahan selepas Ramadan Allah berikan istiqomah kepada hati-hati kita semua, agar kita bisa menjaga nilai-nilai Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena kita butuh Allah. Yang kedua, karena kita butuh ketenangan. Dan yang ketiga, karena kita ingin meninggalkan dunia bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمحسنين والمحسنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا 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 وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتهليلنا وتدرؤنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.